semuanya, kita bertemu lagi di Game Token Rambo. Selamat datang di channelku Favorite Blossom. Teman-teman, anakku ingin melanjutkan lagi gahara yang kemarin, teman-teman. Karena tadi dari episode sebelumnya, aku mengulang jalan terus-menerus gak ke boss not. Ini bikin aku pusing, teman-teman. Aduh, kasihan gua juga pusing, iya kan? Duh, si kasihan aja aku pusing. Apa yang lain? Orang apa berada di jalan yang sama terus menerus tanpa ke boss not. Ini yang bikin aku, aduh. Oh. Maaf teman-teman, apa WhatsApp-nya mengganggu. Oke, kita langsung aja ke Sekigahara ya, coba-coba lagi ya. Aku mau coba lagi. Please, kali ini aku mau ke boss not ya. Jangan sejalan sama lagi ya. Oke, let's go. Aduh, aku pusing teman-teman. Kenapa sih ini dagunya gak ngasih aku jalan yang ke boss not? Kayak aku mau pengen menyelesaikan map ini. Oke, bagus. Semoga kali ini ke boss not ya. Ayo, ke boss not please. Ke boss not please. Please. Sekalinya aja aku mau ke boss not please ya. Dadu, please. Oke, sikap sudah siap. Kita pilih pemancingnya teman-teman. Alright, let's go, let's go. Let's go. Aku pengen boss not please. Please, please, jangan sedang sama lagi. Ayo, kita langsung ngegas aja ke boss not. Ayo cepetan, ke boss not. Ayo, kena gedakan. Ke boss not please. Tak ada boss. Dua lagi. Bagus, satu lagi. Alright. Ayo, ke boss not please. Please. Jangan ke jalan yang sama lagi, aduh. Aduh, Asani wadah pusing. Udah greget.com. Pusing.com. Aduh, Saniwanya pusing.com. Pusing.com. Orang jalannya ke situ-situ doang. Kali ini ke boss not please. Please. Ya ampun, tidak ke atas lagi. Ya ampun. Kredit.com. A few moments later. Aku kembali lagi ke sini teman-teman. Kita langsung aja mulai. Aduh, kredit.com. Pengen kan aku langsung cepat kelarin ini. Map Sekigahara ini, aduh. Please, aduh. Udah baik hati lo sama aku nih. Ayo, cepetan. Oke, bagus. Kali ini ke bosset ya. Jangan ke atas lagi ya. Please. Ini memang tongkat aku. Gak bisa pilih jalan. Ya ampun. Sabar. Aduh, Samila harus bersabar. Harus bersabar. Walaupun gadungnya memang mengesahkan, tetap harus bersabar ya, teman-teman. Semoga kali ini ke bosset. Please. Aduh. Juga.com. Oh ya teman-teman, tadi aku mengganti Gigi menjadi Horikawa. Karena Gigi udah cukup puas menurut aku, jadi Horikawa diganti lah. Karena Horikawa memang greget agaknya sama ini, Izumi no Kami. Oke, kita langsung aja mulai. Siap. Alright. Hajar terus. Hajar terus, mantap. Oke. Critical attack. Ayo, satu lagi. Oke. Sip. Semoga kali ini ke boss not ya. Aduh, please, ke boss not please. Please. Pusing total awak nih. Aduh, awak juga pusing. Pusing.com. Oke, bagus sayang. Kok apa? MVP? Cie. Panggil sayang ya. Mentang-mentang dia harus bumu. Panggil sayang. Iyalah dong. Oke, semoga kali ini kita ke boss not. Yeay, finally. Akhirnya kita ke boss. Finally ke boss not. Alright, we can progress. Kita akhirnya bisa progress teman-teman. Alright. Sudah cukup. Aku gak mau ke atas lagi yang sama terus menerus. Akhirnya Tuhan mengabulkan doaku. Oke, ayo Kapten. Alright, let's go my good boy. Oke, aman. Oke, aman. Tenang saja. Di sini aman why? Oke, bagus. Hajar terus.
Iya, Rantas. Ketika Rantas. Suruh malu ketika Rantas. Tapi aku gak tahu siapa yang MVP nih, teman-teman. Oke, siapa yang MVP kali ini? Let's see. Oh, Izumi, as usual, dan masalah MVP di sini. Alright, we can progress. Kita akhirnya bisa progress, teman-teman. Kita bisa kelarin map segigahara ini. Oh, Akita. Oke, aku dapat Akita loh. Udah, cukup. Yeah, akhirnya kita sampai ke daerah Honnoji ya, teman-teman. Alright. Finally, akhirnya kita bisa progress, teman-teman. Asai. Oh ya, teman-teman. Mumpung, aku mau bilang sesuatu. Mumpung karena World Training Expansion-nya lagi masih berjalan, nanti mungkin di next episode aku mau coba ke map ketiga tapi pakai server Jepang ya teman-teman. Aku belum berani pakai masuk ke map 2 pakai server N. soalnya beberapa pedangnya masih rendam teman-teman. Katanya kalau kita mau ke World Training Expansion ke map kedua tuh harus servernya 50 ya kalau nggak salah sih teman-teman. Dan tuh usahakan pedangnya tuh jika tanah wakizaji sama tanto ya teman-teman. Oke, ingat ya dengan bebek. Kalau di lagi malam hari, kalau di malam hari, pedangnya harus itu ya. Atau kalau bisa, kalau bisa wakizaji sama tanto aja, ya cukup sih, itu gak apa-apa lah teman-teman ya. Nah, aku yang saya buat ini memang progresnya lambat banget. I'm so sorry. Tapi udah lah, gak apa-apa lah. Kita nanti main map ketiga pakai server Jepang ya teman-teman. Karena di situ todan-todanku udah mulai cukup kuat, jadi kali nanti semoga aku bisa mencoba try hard di app ketiga ya teman-teman. Alright, nanti aku akan coba. Nanti habis videonya, berikutnya nanti bakal ini ya, di map ketiga. Alright, kita tengok-tengok dulu misi ya teman-teman. Finalnya akhirnya bisa kelarin juga. Oke, Alright, dapet reward. Alright, capture Sekigahara, dapat kuda baru. Namanya Mikuniguro. Mungkin kuda hitam kali teman-teman ya. Iya, kuda hitam. Alright, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan masuk ke daerah Honnoji ya teman-teman ya. Kita akan coba aja di situ. Alright. Oke, teman-teman, kita akan ke daerah Honnoji. Dan itu membutuhkan pedang level 42. Alright. Oh ya, yeah. Aku pengen bilang sesuatu teman-teman. Nanti aku akan main server N ini cuma untuk progress ke daerah battlefield ini aja. Yang server Jepang itu untuk event ya teman-teman. Tapi ya tergantung. Tergantung ya kalau saya mau bikin video server apa video di sini yang apa map biasa ini yang biasa. Kalau server Jepang sih aku bisa lah kalau bikinnya. Tapi nanti kan pusing juga teman-teman. Tapi kan berurutan nih. Nih. Ini masih sampai Aonogahara. Ada Aonogahara. Atau kalau aku bilang, itu cuma 2 map ya teman-teman. Cuma ada 2 map. Belum sampai 4 teman-teman. Nih. Ada apa? Masegoku, Samurai, Kedaya, Enkyo, Aonogahara. Yang paling terakhir itu Aonogahara. Katanya sih bakal ada update lagi teman-teman. Tapi belum tahu kapan. Belum tahu kapan. Oke, itu aja lah. Itu aja lah ya. Nanti gini aja. Nanti di... Jadi aku main server N ini cuma fokus ke apa map ini aja teman-teman. Nanti di server Jepang aku kan fokus ke map event. Event. Oke. Okay? Kalian paham ya? Nanti kalau misalnya kalian bertanya, kalian kok kakak kok nggak main yang N sih event terus ya? Itu kan aku kan lagi event dulu teman-teman ya. Kalau di N aku fokus untuk apa progress yang map biasa ya teman-teman. Oke, kalian paham ya? Sip. Di sini ada sejarahnya ya teman-teman, aku baca. Di Azuchi Momoyama period was the end of two of Japan's great unifiers, Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. Oda was ultimately betrayed at Honnoji, where the Toyotomi clan passed from power at the Battle of Sekigahara. Jadi Nobunaga Oda ini apa? Apa namanya? Berkhianat di Honnoji. Sementara klan Toyotomi ini apa? Ikuti apa pertarungan Sekigahara ya teman-teman. Oda Nobunaga sama Toyotomi Hideyoshi aku tahu
sih dari game Sengoku Warrior kan, teman-teman. Kan ada dua karakter itu kan, Oda Nobunaga, Otomi Hideyoshi. Dua-duanya itu maaf ya teman-teman tuh suara petir. Pokoknya dua pemimpin ini, Oda Nobunaga sama Otomi Hideyoshi ini waktu itu pemimpin paling ketamaan di Jepang tuh. Kan sering dengar kan? Nah itu dia. Oke, kita langsung aja mulai ke daerah Honoji. Mumpung mereka masih punya spamnya di sini, jadi aku udah mulai aja. Kita mulai aja. Tip short. Oke, let's go. Kita mulai. Foto langsung ke map Honoji ya. Kedua kali ini aku bisa ke bos. Alright, let's see. Di sini maksudnya ada tiga bagian. Tiga bagian jalan maksudnya. Aku lupa yang bos tuh kemana ya? Kesini kali ke bawah ini. Alright, let's go. Sebelum kita kelarin dengan cepat ya. Oke, ayo Kasen. Kita mulai saja. Alright. Nanti, apa nih next episode nanti? Apa? Aku kasih bocoran sedikit. Next episode kita akan langsung Chinese Adventure ke map 3. Untuk kerasakan nanti teman-teman. Alright, let's go. Mulai di sini aku sudah fokus untuk kelarin map biasa aja. Alright. Aja terus. Oh, ini Tokaigan. Wow. Tapi di Kurikawa ini Tokaigan sama Haji Suka dong. Oh. Aduh, seperti biasa nih mengganggu sekali ini. Pemberitahuannya, I'm so sorry. Aku sensor teman-teman ya. Oke, okay, good job Horikawa. Tapi kok malah ditokaikannya sama Haji Suka, bukan sama Izumi dong. Ya udahlah, kita lanjutkan lagi. Oh, found a new token dancer. Who is he? Oh, siapa dia? Maida. Oke. Maida udah punya kok. Alright, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan progres kita ya teman-teman. Oh, daerah musuh lagi ya teman-teman. Kedodai musuh, alright. Aku lupa ya. Aduh, lupa pula di mana lah bosnya. Aku udah lupa. Alright, kita langsung kelarin. Semoga kali ini aku bisa kelarin dengan cepat ya. Mumpung di sini tidak masih gampang. Cuma kan butuh slot ya teman-teman. Biar aman aja. Alright. Oh, Odachi. Oke, okay, Odachi, be careful. Odachi ada tiga di sini. Ayo. Hajar. Mantap. Hajar terus. Mantap. Tapi aku gak tahu siapa yang sisi di sini. Apakah Kasen? Atau Izumi? Entahlah. I don't know. Oke, okay, let's see. Sampai bakal MVP kali ini. Oke. Okay. Oh, Izumi. Alright. Izumi no kami MVP. Tentang lagi sih Kasen dan level 37 tentang lagi. Alright. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Sebelum kali ini aku bisa ke boss ya. Please, ke boss top ya. Please. Please. Oh, kemana? Oh, ke boss top. Yuhuu, finally ya. Langsung cepat kelar. Alright. Finally. Alright. Kita langsung saja pilih pemasir terlebih dulu. Kita akan melawan boss di sini ya. Sedikit curhat ya teman-teman. Di sini aku nggak dapat Odachi cuma sekali. Kecuali tadi aku dapat yang Kirimaru tadi di event World Training Expansion. Oke, aman. Aku tak lagi suka. Pas aku tidak bertahan, aku curhat. Asyik. Aduh, salah ngomong. Alright. Hajar terus. Finally, berhasil kelar. Woo! Akhirnya berhasil kelar. Oke, dah kelar aja matchnya nih. Honoji. Woo! Mantap sekali kamu, Rikawa. Oke, si Kasen sudah level 37. Woo! Alright, kita berhasil kelarin map Honoji ya teman-teman. Cepat banget kelarnya. Tapi ya, baguslah. Akita lagi semua. Alright, aku udah punya kita kok.
Yes, langsung kelar dapat daerah Echizen. Echizen Ryoma? Oh bukan, itu kan karakter Prince of Tennis. I'm so sorry. Tapi ya, aku tahu Echizen tuh dari ini sih, dari nama karakter di Prince of Tennis, Echizen Ryoma. Kalau kan tahu Prince of Tennis pasti tahu karakternya apa? Echizen Ryoma. Ah, finally kesen. Kayaknya aku masih punya banyak waktu. Kita akan coba lagi ke apa? Ke map Echizen apa teman. Tapi sebelum itu kita akan buka dulu missionnya ya, teman-teman. Alright. Akhirnya bisa kelarin deh map yang ini ya, map Ponoji. Alright, nanti kita akan lanjutkan lagi di map Echizen ya, teman-teman. Alright, sekali ini aja ya, sekali ini aja. Kita akan coba di map Echizen. Alright, kita akan lanjutkan lagi ke map Echizen. Levelnya harus 47. Coba ya, kita coba aja. Mumpung Pokemon itu masih kuat di sini, jadi kita akan coba aja ke daerah sana ya, ke daerah Echizen. Alright, semoga Pokemon itu masih kuat ya. Cuma hati-hati aja, karena si Kogi Shinimaru sama Hachisuka levelnya masih 20-an, ini be careful ya. Alright, let's go. Kalau mereka belum kuat, bisa paksa. Nanti apa? Bisa-bisa mereka terluka di sini, jadi be careful ya. Karena pedang itu bisa apa-apa. Alright. Kita pilih pemancingnya dulu. Alright. Jadi ya, be careful aja ya. Nah, biasanya kan pedangnya bisa patah, jadi be careful. Aku nggak mau pedang-pedang mati konyol di sini. Apa? Apa patah kalau main itu. Oke, be careful. Oke, aman. Oke, sip, aman. Aman, cena. Alright, kita serang mereka. Mantap. Hajar terus. Oke, bagus. Paku lagi. Finally. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Oke, satu mode berhasil. Kita lewati ya. Okay, good job, kakek Kogi. Alright, maka aku kasih tahu goreng kek kalau kamu MVP lagi. Alright, kita lanjutkan lagi teman-teman. Aku lupa boss topnya di daerah mana ya? Aku udah lupa nih teman-teman. Kita lihat aja nanti. Oh, daerah resort. Oh ya, suri udah nih. Ya ampun, kamu malah ngikut suaranya. Nah, saya mentang-mentang apa kau itu apa menghasbuin kasir. Ya iya dong, gak apa-apa lah dong. Alright kasir, kita pilih formasi dulu ya. Alright kasir. Aduh, si kasir langsung kira makin keren deh. Siapa sih yang gak demen sama kasir, coba. Hati suka bertahan, hati suka. Oke, okay, aman. Tenang saja, hati suka kuat di sini ya. Mantap, oke. Okay. Hajar terus. Aku sih bisa, mantap. Satu lagi. Akhirnya bisa. See you. Alright, finally. Akhirnya kita bisa mengalahkan musuhnya di daerah Echizen. Oh, mantap sekali Shinimaru, kau MVP. Akhirnya si pedang bango satu ini bisa MVP ya. Alright, kita lanjutkan lagi teman-teman. Alright. Kita lanjutkan lagi. Oh, ke daerah mana? Alah. Bukan ke boss note ya teman-teman. Oh, gak apa-apa ya. It's okay. It's okay, tidak apa-apa teman-teman, it's okay. Kalian tahu lah ya kan, kalau apa, map daerah sini itu seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi match mode ya. Oke, pasti aku akan mencoba untuk World Training Expansion ke map ketiga dulu ya. Nanti habis itu kita lagi. Alright, itu pun kalau nggak ada halangan ya teman-teman. Alright, ini bukan booster ya, walaupun ada Oda di sini. Oke, hajar terus. Akhirnya finally.
tunggu tunggu permisa. Finally, pintu bidan Morika. Oh, hati-hati. Ah, bagus. Oke, okay, kita petang lagi. Oke, okay, hati-hati. Oke, okay, aman. Alright. Huh, karena hati suka masih level 27, nah belum bisa menebas Odachi apa dengan kali libas itu. Tapi apa ada suruh marunya sama lo? Okay, good job, Mas Bukun. Ah, akhirnya dia bisa NCP. Ah, ternyata Ghost Talk-nya ada di bawah ya, teman-teman. Aku mau lanjut, tapi pasti kalau udah capek. Ah, udahlah, besok aja ya, teman-temannya. Nanti kita lanjutkan lagi besok untuk kelarin Matt Ekinjen ya. Ekinjen gak separah Sekigahara sih. Orang, aku udah tahu lah jalan, aku masih ingat kusuknya dimana tuh. Perlu ke jalan bawah ya teman-teman. Terus semoga dadunya tidak mengesalkan ya kayak yang di Sekigahara kemarin itu. Udahlah, kita langsung ke mission dulu untuk ngecek recheck dulu rewardnya. Alright. Oke. Okay. Aku tinggal satu survei lagi teman-teman. Dan itu cuman disuruh ini, disuruh survei lagi apa? Saudara survei lagi. Nanti kalau udah selesai. Oh, udah selesai-selesai, nanti kita dapat reward nanti ya. Itulah kenapa disebut order 3 survey successfully ya. Alright. Kali ini ada, apakah ada sedikit bonus teman-teman. Jadi, kita akan mulai PCC di sini ya. Alright, let's go. Aku akan mencoba untuk PCC di sini ya, sebagai bonus. Ada Odachi no? Aduh, aku pengen dapet Odachi, tapi susah banget. Ha, aku pengen Odachi. Pengen Odachi, please. Ini pasti kuat banget gak kan ada Jiro. Aduh, yang Jiro ini pasti kuat banget. Oh my God. Oh my God. Bisa gak ya? Alright, kita coba aja teman-teman. Let's go. Oh, tapi Hachisuka ya capek teman-teman. Alah, capek dia. Yaudahlah, kita ganti dulu ya teman-teman. Hachisukanya capek. Tapi yang kalau ditabak saya kan. Oke, okay, tunggu dulu sebentar. Please wait, oke. Okay. Kita ganti dulu si Suka. Maaf ya, Aci. Kau kan capek ya? Oke, okay, aku ganti dulu ya. Oke, okay, tunggu sebentar. Kita akan ganti pakai kakek Mika terlebih dulu ya. Oke, okay, kek. Kau balik lagi ya. Tunggu dulu sebentar. Oke, okay, tunggu ya, kek. Tunggu sebentar. Oke, okay, dah. Berikutnya, kita ganti. Alright, kita akan mulai lagi ya. Kita akan PCP. Karena Hachisuka lagi capek, jadi kita ganti aja dulu ya, todannya. Alright, kita akan pilih yang ini. Sip. Alright, kita challenge. Start talk. Let's go. Bisakah aku bisa menang kali ini atau tidak? Kalau aku kalah di sini, maaf ya teman-teman ya. Aku udah berusaha sebaik mungkin dan aku merasa kekuatanku cukup kuat sih, tapi aku masih belum bisa menaikkan levelnya lebih banyak lagi. Alright, let's go. Kali ini aku bisa ya. Please, menangin, please. Alright. Be careful, be careful. Finally, satu kalah. Oke, bagus. Ajar terus. Ayo. Oke, aman. Mantap. Ayo, hajar terus. Oke, tidak. Urikawa, kakek Kuchi. Aduh. Oh my God, apa tuh kakak di sini? No. Ayo, hajar terus. Orang, dikasih. Hajar terus. Ayo, terus. Oh no. Tapi, apa aku kakak di sini, teman-teman? Gimana ya? Victory delight, yes you. Suruh mah walaupun udah compang camping bajunya tapi dia MVP. Good job suruh. Finally dia menang. Alright, we can continue again. Okay, let's see. Yang leadernya Surumaru, gimana ya? Wow, dia dapat Date Gumi sama Okita Gumi. Ini Date Gumi sama Okita Gumi bersatu di satu tim.
Ya. Coba bayangin, pedang Date dengan pedang Okita bersatu, gimana ya teman-teman? Wow, imajinasi Sanrio-nya ini benar-benar deh. Alright, kita start block lagi teman-teman. Alright, let's go. Apakah akan menang sih teman-teman? Atau akan kalah? Aduh, spot yang sales juga kali ini. Aku menang ya. Semoga. Menang. Please, menang. Kalau bisa menang. Kalau kalah ya udah. Emang itu mampun aku. Alright. Apa saya pilih? Oh, enggak. Tapi aku belum tahu apa kekalah aku menang sih. Alright, let's go. Oh my god. Oh my god. Hajar. Oh, aman. Selalu bawa aman. Oke. Okay. Kaki kau hilang gitu dah. Rikawa MVP. Pasti si Izumi bilang, bagus Kunihiro. Oh, akhirnya Rikawa MVP kali ini. Alright, berikutnya aku akan mencoba yang ini. Kayaknya kuat sih, tapi aku gak yakin apa aku bisa menangkan mereka ini. Oke, kita coba aja ya teman-teman. Kalau kalah, aku minta maaf ya teman-teman. Aku sudah berusaha ya sebaik mungkin. Alright. Kita pilih Momachi, tapi gagal sih spottingnya ya. Semoga kali ini aku bisa ya teman-teman. Masih loading. Sabar. Oh, akhirnya bisa. Aku juga salah pilih. Tapi aku belum tahu aku akan kalah atau menang di sini. Oke, kita mulai. Oke, hajar terus. Bagus. Awas. Hai. Oke, aman. Aduh. Oke, aman. Hai. Aduh. No. Oke, awas. Hai. Aduh, buat banget sih saya. Oke, tiket pun. Oh, bagus. Orang, kita tinggi. Hai. Aduh, dia malah pingsan dong. Aduh. Hai, jatuh. Aduh, kakek Koki. Tidak. Hai. Aduh, tidak. Sudomaru. Oh, ya ampun. Aduh. Hai. Hanya tuh. Apa aku kan kalah di sini? Oh, my God. Aduh, tegang banget di sini. Akhirnya victory. Bagus sekali kamu Kasen. Akhirnya bisa dia. Akhirnya. Tadi menegangkan sekali teman-teman. Oke, kali ini pertandingan ini Seira. Wah, kuat banget teman-teman. Enggak, aku pasti kalah di sini. Sudahlah, kita stop aja di sini CCTV-nya ya teman-teman. Kita akan berhenti sampai di sini ya. Akhirnya bisa PCP menang 3 kali teman-teman. Wow. Akhirnya. Mantap sekali ya. Alright. Kita balik saja ke Omaru ya teman-teman. Akhirnya bisa. Aduh. Halo Kasen. Dia ngomong apa katanya aku bisa puisi dan kado alias upacara minum teh. Dia kan pedang seni kan, jadi dia memang ahli dalam seni Jepang. Akhirnya sudah selesai game play Tokyo Bambu sampai sini ya teman-teman. Dah, kurasa aku akan mengakhiri video ini ya teman-teman, karena kurasa aku udah main cukup lama. Agak sudah selesai match Sekigahara sama Konoji. Ya, itu kan belum. Nah, jadi nanti itu akan aku kelarin di episode berikutnya, teman-teman.
Semoga kali ini aku bisa kelarin map Sokuho ya, teman-teman. Nanti apa? Nanti setelah Sokuho ke Sengoku ya, teman-teman. Ke era Sengoku. Akhirnya selesai juga. Sekali sama. Alright, aku langsung sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan video gameplay Tekeranbu untuk hari ini, teman-teman. Jangan lupa like videonya jika kalian suka. Dan kalau kalian suka konten-konten video dariku, jangan lupa subscribe, teman-teman ya. Alright, sampai jumpa. Dadah!